Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Anto kita teman-teman. Pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah pagi yang cerah teman-teman. Nah itu di sana mataharinya sudah mulai terbit teman-teman. Alhamdulillah kalau cerah begini jadi enak teman-teman ya suasananya. Nah ini ada angin-angin semilir, angin pagi yang bagus dan cocok buat kesehatan teman-teman. CO2 nya masih seger. Nah ini dan ini saya mau mengintip Mae lagi mau masak sepertinya teman-teman. Nah ini mau masak nasi. Teman-teman, itu Mae nanti mau mususi, saya tak mengecelekan airnya dulu teman-teman. Ayo jomplang teman-teman. Teman-teman, itu Mae mau mususi berasnya dulu, saya tak bus air buat masak. Tuh teman-teman, nanti biasanya Mae pakai air termosnya dulu, terus nanti yang sana buat ganti yang termos. Lagi khusus-khusus beras buat dimasak. Memang kalau dari dulu itu ini khusus-khususnya itu pakai langsung pakai mesinnya Magicom teman-teman, tapi alhamdulillah yo sampai sekarang ya masih awet sih teman-teman. Itu sejak 2016 loh, 2016 sekarang 2022 akhir, 6 tahunan itu teman-teman.
sampai airnya jernih, bening teman-teman. Punya sudah selesai teman-teman. Air tremos yang panas, terus nanti yang di sana tinggal ngisikan yang di tremos buat mengganti teman-teman lain. Kemabul. Biar listriknya awet teman-teman, tidak mudah habis pulsanya karena listriknya pakai pulsa. Nah, tuh teman-teman. Nah, wes garek nunggu airnya yang ini mendidih, umup. Wes nganu teman-teman, wes lekas. Ada putih-putihnya yang keluar dari bawah. Berarti tandanya sudah mau umup. Rabu 7 Desember 2022 sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat terdengar suara ledakan cukup dahsyat. Bandung, teman-teman, Anda bom bunuh diri. Umup kawan-kawan. Nah, tutup dulu, nanti ditambah lagi airnya teman-teman. Karena kalau satu itu tidak penuh. Jadi nunggu lagi itu mendidih, teman-teman.
sambil menunggu mendidih. Nah ini mataharinya sudah keluar kawan-kawan. Kelihatannya hari ini alhamdulillah cerah. Oke ya, segitu aja teman-teman video saya pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah support dan Mai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.